jika kita lihat dari munculnya banyak kasus, ya munculnya keluhan masyarakat, bahkan banyak juga kantor advokat menerima permintaan bantuan hukum dari korban-korban pinjaman online yang ilegal ini, maka kita patut menyatakan penyesalan kepada pemerintah karena pemerintah kurang mengedukasi masyarakat tentang manfaat pinjaman online. Ya, jika kita baca dari tujuan dibuatnya peraturan OJK tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, maka itu tujuannya sangat baik, ya, membantu masyarakat, memudahkan transaksi agar masyarakat bisa menggerakkan ekonominya. Tetapi praktek di lapangan justru jauh berbeda, ya. Munculnya jasa pelayanan pinjaman online ilegal yang sekarang ini merebak di hampir seluruh Indonesia, kita lihat pemerintah dalam hal ini aparat penegak hukum membiarkan, ya. Padahal mungkin juga banyak anggota kepolisian juga menjadi korban karena kekurang pahaman atau hanya karena kebutuhan yang mendesak, sehingga mereka tidak hati-hati dalam memilih lembaga jasa pelayanan mana yang sah dan yang tidak sah, mana yang legal dan mana yang tidak legal. Karena itu banyak sekali praktek-praktek pinjaman online yang secara ilegal tumbuh subur di mana-mana, ya. Tetapi ketika masyarakat mengadu, masyarakat diintimidasi, masyarakat diteror, masyarakat yang menjadi korban pinjaman online ini data pribadinya disebar kemana-mana, polisi tidak melakukan tindakan pencegahan atau penindakan, bahkan polisi baru mau bertindak kalau ada laporan dari masyarakat. Dan setelah dilaporkan pun penindakannya jauh dari harapan masyarakat pencari keadilan. Sehingga kita lihat ada semacam muncul perilaku di kalangan penegak hukum, khususnya pimpinan Polri, bahwa mereka baru bertindak kalau presiden bersuara. Kalau presiden menyampaikan keluhan bahwa kenapa polisi tidak bertindak, bahkan harus menunggu perintah dari presiden. Kita lihat kasus masyarakat menjadi korban mafia tanah yang sudah berlangsung cukup lama, tapi polisi baru bertindak ketika presiden bersuara. Begitu juga dalam kasus pinjaman online ilegal. Polisi baru bertindak ketika presiden bersuara. Ini yang kita lihat polisi kita pada saat ini, tindakan untuk melindungi masyarakat dari kejahatan-kejahatan yang rutin sehari-hari ini sangat minim. Kita punya Polri, ya, kita punya lembaga perlindungan konsumen yang diatur dengan undang-undang. Kita punya undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik, ya, mengancam dengan hukuman penjara, pidana, dan denda bagi setiap orang yang melakukan tindakan yang bisa menimbulkan ancaman dan rasa takut. Tetapi penerapannya sangat minim. Banyak undang-undang, banyak peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah untuk melindungi masyarakat, tetapi penerapannya sangat minim, bahkan hampir tidak ada. Ini yang membuat mengapa masyarakat banyak menjadi korban, terutama selama 2 tahun kita menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kementerian Kominfo merupakan salah satu instansi yang harus ikut bertanggung jawab, ya. Tidak hanya Polri, tetapi Kementerian Kominfo yang kemudian baru kita lihat banyak juga sudah melakukan pemblokiran terhadap sejumlah jasa pelayanan pinjaman online ini di situs yang terdaftar di Kementerian Kominfo. Dan praktek-praktek seperti ini kalau kita lihat dari jumlah yang diumumkan oleh Kominfo, maka yang ilegal itu jauh lebih besar daripada yang legal yang jumlahnya mungkin sekitar 400-an yang terdaftar. Selebihnya itu ilegal semua. Tetapi kenapa dibiarkan berjalan? Apakah tidak ada kerjasama dan komunikasi yang baik antara Kominfo dan Polri, atau kedua institusi ini jalan sendiri-sendiri? Nah, mereka baru bergerak ketika masyarakat menjerit, ketika presiden pun, kita katakan presiden pun menjerit, kenapa ini terjadi dan dibiarkan? Kok tidak ada penindakan? Jadi sebetulnya terhadap kasus-kasus yang menyangkut kepentingan rakyat banyak yang bersifat massal,
kalau perlu tiap hari Kapolri pecat Kapolda. Kenapa? Karena mereka membiarkan, mereka baru bertindak, dan kalau mau bertindak pun kalau kasusnya tidak diramaikan oleh media, tidak akan ditindak. Bahkan kalaupun ditindak pun setengah hati, tidak tuntas. Ini yang menjadi lahan subur bagi pelaku kejahatan pinjaman online yang terjadi di mana-mana. Karena sistemnya online, jadi ya walaupun dia ada di Jakarta, konsumennya ada di Papua, di Sulawesi, di Kalimantan, di NTT, di Bali, kan bisa saja terjadi. Ya, masalahnya sekarang mereka dengan segala cara mengintimidasi pelanggannya ketika terjadi kemacetan dengan bunga yang berlipat ganda. Ada yang hanya meminjam 3-4 juta, ya, dalam tempo sekian bulan tagihannya bisa 80-100 juta. Ini berarti pemerasan yang luar biasa yang memakan korban masyarakat kecil. Pemerintah dalam hal ini Polri harus mendata dan menangkap, memproses hukum penyelenggara jasa pelayanan pinjaman online. Kemudian pemerintah juga harus mengumumkan kepada mereka yang sudah meminjam melalui jasa pelayanan pinjaman online yang ilegal, supaya tidak usah mengembalikan uangnya. Karena perjanjian pinjam-meminjam di antara mereka, ya, yaitu yang punya uang, ya, penyelenggara pinjaman dan penerima pinjaman itu, transaksinya tidak sah. Karena apa? Si penyelenggara jasa pemberi pinjaman ini adalah ilegal. Ketika dia berstatus ilegal, maka transaksi yang dilakukan antara debitur dengan yang punya uang itu menjadi tidak sah. Sehingga saya setuju dengan pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD bahwa mereka yang meminjam melalui jasa pinjaman online ilegal tidak perlu membayar. Tetapi tidak cukup hanya dengan pernyataan tidak perlu membayar. Pelaku penyelenggara jasa pinjaman online yang ilegal ini pun harus ditindak secara pidana. Karena kita punya sarana undang-undang itu sudah terlalu banyak. Ada KUHP, ada undang-undang tentang transaksi, ya, transaksi elektronik, ya, ada undang-undang tentang perlindungan konsumen, ya, ada peraturan OJK. Tetapi dari sekian banyak peraturan itu hanya jadi hiasan semata-mata. Tidak diterapkan ketika masyarakat menjadi korban dari pelaku kejahatan yang merebak terjadi di mana-mana. Masyarakat harus diedukasi supaya masyarakat pun jangan mau jadi kaki tangan pemodal besar yang melakukan bisnis di Indonesia dengan cara-cara yang melanggar hukum. Jadi kuncinya sebetulnya edukasi masyarakat. Masyarakat kan tidak pernah diedukasi secara layak, secara cukup perihal tentang transaksi pinjam meminjam melalui elektronik. Kita tidak pernah dengar masyarakat melakukan apa, pemerintah melakukan penyuluhan, ya. Pemerintah begitu menyiapkan peraturan, ya, membolehkan bisnis ini, ya, banyak orang mendaftar, kemudian pelaksanaannya tidak diawasi. Dan kalaupun mereka tahu ada penyimpangan, selama masyarakat tidak menjerit, ya, sampai presiden harus ikut bicara, baru Kapolri mau perintahkan Kapolda, Jaksa Agung perintahkan jaksa-jaksanya di seluruh Indonesia untuk menindak. Ini yang kita lihat menjadi tren sekarang ini, ya. Aparat penegak hukum kita yang begitu banyak, tetapi kebanyakan tidur dalam pengertian kasus-kasus semacam ini tidak direspons. Masyarakat sudah melapor, media sudah memberitakan, tetapi mereka baru mau bertindak kalau presiden bersuara. Nah, ini yang sangat tidak menguntungkan bagi kita Indonesia, negara yang besar dengan penduduk yang begitu besar, tetapi penegakan hukumnya sangat lemah dan mereka pasif. Mereka baru mau bertindak ketika presiden ikut bersuara. Penegak hukum kita tidak punya sensitivitas yang cukup, ya, tidak punya kepekaan ketika melihat ada fenomena kejahatan baru yang muncul di tengah masyarakat. Mereka baru, jadi ada semacam perilaku yang menganggap kalau tidak ada pengaduan, mereka tidak bekerja. Memang di dalam KUHP itu ada kejahatan tertentu yang polisi, jaksa baru bertindak, syaratnya harus ada pengaduan. Itu yang disebut delik aduan. Misalnya pencemaran nama baik atau delik susila. Itu polisi baru bertindak, atau ketika polisi bertindak, pengadunya mencabut laporannya, perkara berhenti.
Tetapi dalam kasus-kasus delik biasa, tindak pidana biasa, itu sebetulnya tidak perlu masyarakat melapor. Polisi ini kan punya jaringan sangat luas dari atas sampai ke bawah. Ada Mabes Polri, ada Polda, ada Polres, ada Polsek, ada Pospol. Jadi sebetulnya sumber informasi untuk Polri itu sangat cukup. Belum lagi peran media. Tetapi ketika tidak ada laporan atau ada laporan tetapi tidak ada suara untuk mengadvokasi, maka perkara itu tidak jalan. Nah, ini yang di sektor penegakan hukum ya, selama pemerintahan Jokowi mau masuk tahun ke-8 ini sangat lemah. Ya, presiden harus fokus juga soal bidang penegakan hukum supaya masyarakat betul-betul merasakan bahwa negara itu hadir. Kalau kasus-kasus harus presiden berkata ya, harus presiden mengeluarkan seruan supaya Polri bertindak, maka masyarakat akan menghadapi persoalan ini tidak henti-hentinya dan korban semakin banyak. Ini yang sesuatu yang salah di bidang penegakan hukum ya. Semua pimpinan penegak hukum di Indonesia baru mau bertindak ketika presiden bersuara. Ini tidak baik. Pertama, kalau sudah terjebak dalam transaksi ilegal ini, segera lapor polisi, ya, segera minta bantuan hukum dari lembaga bantuan hukum yang ada di setiap daerah yang sudah ada. Ya, yang kedua, sampaikan kepada media massa. Bicaralah kepada pers bahwa ada peristiwa transaksi pinjaman online yang ilegal. Kemudian masyarakat supaya diberi pendidikan, masyarakat harus diberi penyuluhan tentang bahaya daripada sistem pinjaman online ini. Selama ini kan masyarakat kurang diberi pemahaman ya, tidak ada sosialisasi dan tidak ada perlindungan yang memadai dari aparat dan undang-undang yang sudah begitu banyak dibuat oleh pemerintah. Lembaga konsumen tidak bersuara sampai sekarang. Ada lembaga perlindungan konsumen, ada undang-undang perlindungan konsumen, tetapi tidak jalan. Itu masalah kita. Nah, bagi yang sudah terjebak itu, katakan tidak membayar, lapor dan umumkan ke media. Tidak perlu membayar, karena itu kan terjebak dalam satu kejahatan. Orang yang meminjam itu dia adalah korban.